apa kabar? Balik lagi di channel Nawari Family. Kali ini aku mau mengadakan sebuah perjalanan solo trip selama 3 hari 2 malam ke Bogor untuk ketemu suami aku. Mungkin segala kegiatan aku di sana belum terekam sempurna, tapi aku usahain aku bakal membuat beberapa video yang aku bakal tunjukin ke keluarga online. Untuk kali ini adalah videonya bertema perjalanan. I hope that you are enjoy it. Thank you. Gimana kabarnya keluarga online? Baik-baik aja kan? Di sini aku alhamdulillah baik-baik aja. Dan tadi gak sempet nge-record waktu berangkat karena hektik banget. Jadi itu kereta itu mulai berangkat jam 7.24, tapi aku sampai itu baru jam 7.20. Jadi kayak mepet banget dan gak sempet buat nge-record apapun. Tapi alhamdulillah akhirnya aku udah bisa masuk ke dalam kereta api. Oke, ikutin terus perjalanan aku dan see you. Jakarta akan berhenti di stasiun Bekasi. Bagi Anda yang akan perjalanan di stasiun Bekasi, kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Sebelum turun, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal atau Day 1, kali ini aku udah sampai Bogor dan pagi sampai sore istirahat. Sekarang aku mau beli mie ayam bakso murni. Di sini adalah mie ayam favorit aku. Akhirnya pesanan aku datang juga, mie ayam bakso urat. Ini adalah mie ayam favorit aku karena aku suka dengan full urat yang ada di dalamnya. Dan aku belum pernah nemuin bakso seenak ini di Jogja. Kalau misalnya keluarga online tahu, mungkin bisa komen di kolom komentar ya. Setelah selesai makan, tadi aku sempat ngeliat waktu pergi ada opening ice cream mixu. Mumpung aku belum pernah nyobain di Jogja, akhirnya aku nyobain di Bogor aja. Dan di sini aku cuma beli satu karena koko lagi agak batuk. Dan yap, this is it. Because this is my last day in Bogor, jadinya aku mau
beraktivitas produktif di pagi hari. Jadi pagi ini aku mau pergi ke Fresh Market. Ikutin terus yuk. Lumayan dekat dari rumah, tapi naik motor aja. Sudah sampai kita di Fresh Market dan beginilah penampakan pasar di dalam perumahan. Kali ini aku mau membawa keluarga online belanja. Kira-kira mau belanja apa nih? Dan mau menunjukkan juga gimana sih Fresh Market di dalam perumahan. Jadi ini ada di dalam perumahan Citra Indah ya keluarga online. Karena hari ini merupakan hari yang agak pendek dan sekalian pulang ke Jogja, jadi belanjanya sebentar aja. Dan sekarang aku mau bawa keluarga online untuk muter-muter perumahan. Ikutin. Sebelum jalan-jalan, kita beli jajan dulu. Jadi Citra Indah ini adalah kumpulan dari beberapa klaster. Ada banyak klaster jadi satu yang membentuk sebuah kawasan. Jadinya jalannya itu juga gede, terus areanya juga fasilitasnya banyak. Nah, ini salah satunya ada Bukit Sakura. Ini salah satu klaster di sini. Di sini juga ada open space, tempat-tempat kumpul kalau hari Minggu banyak banget orang. Ada danau juga, ada masjid, Fresh Market dan fasilitas lainnya. Jadi di dalam perumahan itu udah lengkap. Bahkan di sini juga ada hot band, terus habis itu ada mixu, es teh, Pizza Hut, jadi lumayan lengkap. Video kali ini cukup di sini dulu dan kita bakal pergi ke destinasi selanjutnya. Thank you for watching and bye-bye.